Assalamualaikum dan hello semua, bertemu kembali dalam Sembang Malam. Saya Izzat. Saya Amar. Dan host paling comel dalam studio, Farah. Wah, Farah, awak confident ya hari ini. Jadi, ceritakan sikit apa yang buatkan awak happy hari ini. So, sebenarnya tak ada apa pun korang. Just mood saya sangat baik hari ini. Bagus. Jadi, tak apalah, kita teruskanlah. Apa sebenarnya topik kita nak bincang kepada mana ni? Dia happy, kita happy. Dia happy, kita happy. Okey. Untuk topik hari ini, kita akan bincangkan tiga perkara yang sebenarnya sangat serius dan jadi dalam kehidupan sehari kita. Okey, pertama sekali kita akan bincang tentang stereotip dalam jantina. Yang kedua, kita akan bincang tentang body shaming. Dan yang ketiga, kita akan bincangkan tentang gangguan seksual. Wow. So, jadi topik hari ini kita akan fokuskan kepada golongan wanita lah orang kata. Orang putih kata apa? Women empowerment. Ya, lama practice. Dan saya nak mention topik yang pertama kita adalah berkaitan dengan kajian yang pernah dilakukan tentang stigma antara jurang gaji antara kaum lelaki dan kaum wanita. Itulah, saya sebagai wanita, saya boleh nampaklah yang sebenarnya golongan kami ni dipandang rendah. Kiranya sebabkan kita ni wanita, jurang gaji tu nampak sangat berbeza. Apatah lagi sekarang ni, ramai je wanita yang bekerja tapi gaji mereka rendah daripada lelaki. Okey, sebenarnya untuk pengetahuanlah kan, golongan perempuan ni dibayar lagi rendah disebabkan stigma yang ada dalam masyarakat kita terhadap dua jantina ni. Okey, ini adalah satu fakta berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Peggy Kloss. Peggy Kloss ni adalah sebenarnya pengkaji dari Amerika Syarikat tau. Okey, dia cakap rata-rata perempuan yang ada kualifikasi pendidikan yang lagi tinggi daripada lelaki, bila masuk je dalam industri pekerjaan, dia akan jadi masih dipandang rendah. Perbandingan tu masih ada walaupun perempuan punya kualifikasi lagi tinggi. Semoga sebabkan stigma. Kesian jadi perempuan kan. Saya tambah sikit lama. Kita tak nafikan lah. Sekarang ni banyak je syarikat yang dah ada improvement dalam pengambilan wanita dalam pekerjaan. Kiranya sekarang ni ada je driver bus, construction worker. Ada je daripada golongan wanita. Nelayan, mengayuh pula. Dan tapi semua benda ni, semua pekerjaan ni dilihat sebagai benda yang pelik bila wanita buat. Sebab pekerjaan ni kebanyakannya didominasi oleh golongan lelaki. Selalunya lelaki yang buat. Sampai masuk berita, masuk surat khabar, apa semua kan. Macam selamatkan orang. Ya, kita tahu perempuan pun ada macam-macam tanggungjawab dari segi kena sediakan keperluan rumah, masak-masak and then jaga anak lagi. Yang ada pekerjaan kena fokus kepada kerjaya lagi. Tapi kita tak boleh pertikaikan yang ada je orang yang boleh multitask and bekerja dengan baik juga. Betul. Satu lagi saya nak tambah, yang cakap perempuan ni lemah, perempuan senggugut, perempuan melahirkan anak. Semua lelaki tak boleh buat. Tak mampu nak menanggung. Okay, daripada apa yang Izzat dengan Farah cakap memang sangat betul. Dan sebenarnya sekarang ni banyak dah research yang dilakukan tentang jurang gaji wanita ni. Dan sekarang kita tunggu masa je untuk overcome isu ni. Banyak dah tiba masa ya, bukan tunggu masa. Dan saya banyak juga baca tentang golongan perempuan ni selalu dipertikaikan masyarakat hanya kerana kita ni wanita. Oh, bukan kita. Awak wanita, betul. Jadi penonton, saya nak cakap yang kita ni sebagai wanita kenalah ada keyakinan diri dan kita ni hebat daripada segi apa sekalipun. Tepuk sikit. Actually, ramai je perempuan yang berjaya zaman sekarang ni. Kita ada Datuk Sri Vida, kita ada Bibi Yusof apa semua. Jadi dia orang dah buktikan yang perempuan ni boleh je berjaya macam lelaki. Cuma pemikiran kita ni susah sikit nak ubah benda dah lama kan. Dia dah jadi macam satu virus yang dah masuk. Terlekat tu, susah. Tak boleh nak buang. Betul. Yang sebenarnya kalau diikutkan, memang perempuan zaman dulu memanglah seorang macam suri rumah, menjaga duduk rumah je. Tapi masa dah berubah, semuanya dah berubah, jadi kita pun kenalah tukar stigma tu. Dan wanita sekarang ni mengambil peluang untuk membantu keluarga. Okey, panjang lebar betul penerangan daripada Farah dan Izzat ya. Okey, berdasarkan apa yang kita dah bincangkan tadi, saya rasa kita boleh buat kesimpulan lah yang sekarang ni anggapan tentang perempuan adalah golongan yang lemah, tak boleh digunakan. Dan kita akan kembali dan bincangkan lagi satu isu menarik kembali selepas ini. Skrip. Sambung di sana. Di mana jua? Carian kini lebih mudah.
sebab hiburan dalam genggamanmu. Semuanya kerana keutamaan kami adalah anda. Memperkenalkan Ultravox baru. Milikmu untukmu. Untuk maklumat lanjut, layari astro.com.my/ultra. Ketika ini, sejuta kediaman telah merasai udara dan air berkualiti pada setiap masa. Kerana itulah janji kami. Itulah identiti kami. Mengapa setiap rekaan kami perlu menjalani pelbagai ujian yang cukup teliti. Kami berbesar. Okey, bertemu kembali dalam rancangan Sembang Malam. Jadi hari ini, sekarang ni kita akan bincangkan topik yang agak serius yang dah banyak kali viral dekat social media. Jadi, Amar mungkin boleh terangkan apa topik yang kita akan bincangkan ni? Boleh sangat. Okey, topik pada malam ini adalah body shaming. Okey, sebab kalau kita tengok dekat social media sekarang, setiap hari kita boleh tengok ada orang yang body shaming orang lain. Ada yang kena expose. Ada yang kena expose sebab body shaming orang lain. Betul. Kira body shaming suatu benda yang selalu sangat dibincangkan. Okeylah, kita nampaknya masyarakat dah makin sedar tentang isu body shaming ni kat Malaysia. Lambat sikitlah berbanding lambat orang sikit putih lah. Kan. Tapi okeylah, dia orang dah makin aware. So basically, kalau nak tahu terjemahan dia body shaming ni, ikut Kamus Cambridge. Ia adalah satu perbuatan kita mengejek atau memalukan seseorang itu dengan mengkritik dia punya bentuk badan, fizikal dia, kiranya sesuatu yang dia tak boleh nak ubah. Kira apa-apa yang memburukkan dia adalah body shaming. Yeah. Kalau kita nak tengok kan, sedihlah bila fikir orang yang kena body shaming ni. Dan orang yang body shaming orang lain ni pula gunakan... Sedih juga sebenarnya. Sebab dia macam tak ada life. Betul. Dan dia orang gunakan akaun-akaun media sosial ni untuk... bash orang lain, untuk memberikan negatif komen. Takutlah tu. Sebab benda ni jadi sebenarnya sebab rakyat Malaysia ni masih ramai yang berfikiran negatif tau. Sebab dia orang tak sedar kesan negatif yang ada bila dia orang boleh shame orang lain. Okey, berdasarkan laman web Mental Health UK, mereka mengatakan orang yang menghadapi kutukan body shaming ni boleh jadi menghidap depression, anxiety dan penyakit mental yang lain sebenarnya. Betul. Dan saya rasa orang yang downgrade orang lain ni, terutamanya dari segi body shaming, mereka tak anggap benda ni sebagai isu yang serius yang boleh bawa kepada benda-benda yang Amar cakap tadilah. Dan minta dijauh, paling kita tak nak berlaku ialah kes bunuh diri. Benda ni berlaku sebab macam orang putih cakap, beauty standards yang society dah buat. Muka lawa macam mana, bentuk badan yang lawa macam mana, warna kulit yang lawa macam mana membuatkan mangsa body shaming ni dia fikir apa yang dia boleh ubah untuk fit in dalam society. Padahal kita patut fikir apa benda yang buatkan kita happy, betul tak? Betul. And sebenarnya kan Izzat, nama kita punya rakyat Malaysia ni kurang awareness tentang apa itu mental health. Dia orang ni tak tahu apa tu depression, anggap anxiety. Anggap tu sebagai macam, joke kan? Dan saya nak tambah sikit pasal beauty standard tu. Macam mana yang kita tengoklah, beauty standard ni selalunya adalah kebiasaan atau norma suatu masyarakat. Mereka dah ada pandangan mereka sendiri apa itu cantik. Macam sekarang ni kita tengok glass skin itu adalah cantik. Kurus cantik, putih cantik. So tinggi. Macam orang-orang yang tak masuk dalam golongan ni tak rasa yang diorang fit in. Dan orang-orang yang selalunya dalam beauty standard ni akan merasakan mereka depression. Yes. Okey, betul Farah. Okey. Sebenarnya isu body shaming macam saya cakap tadi bukan satu isu yang kita boleh ambil mudah. Orang yang body shaming orang lain ni diorang rasa mereka hebat. Mereka rasa apa yang dia cakap ni macam satu gurauan, tapi tak sedar kesan yang ada dalam kata-kata mereka tu sangat mendalam.
Dan macam yang saya cakap tadi, orang yang terkena ni boleh jadi tertekan sebab dia nak fit in. Dan sebenarnya, untuk pengetahuan semua, isu body shaming ni terlampau serius sampaikan kerajaan kita dah mengeluarkan akta baru untuk mencegah perbuatan ni. Mereka yang body shaming orang lain boleh didakwa di bawah Seksyen 233 kurungan 1 kurungan B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sebenarnya. Ya, dan jangan lupa sesiapa sahaja yang terlibat di bawah akta tersebut yang dikenakan tindakan boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 atau penjara selama setahun. Kau rasa ada duit? Badan binasa. Betul. Dan Kementerian Kesihatan menyatakan isu body shaming ini membuatkan mangsa menjadi stres, dapat gangguan emosi, hilang keyakinan diri, masalah pemakanan, bulimia, apa lagi, anoreksia dan depression sampai ada yang bunuh diri. Atau baru ni saya rasa sangat baguslah sebab dia membuatkan rakyat Malaysia makin aware tentang isu ni dan in a way dapat mencegah ni daripada berlaku dengan lebih banyak lah. Okay, body shaming ni juga boleh, kalau siapa yang dapat ni kenalah sentiasa positif, okay? And then kita janganlah bagi negatif komen dekat orang lain. Betul tu Farah. Jadi segmen terakhir kita akan bincangkan lagi satu isu yang sangat penting, isu yang semakin runcing. Apa agaknya, kita kembali selepas ini. Di sini. Sambung di sana. Di mana jua? Carian kini lebih mudah sebab hiburan dalam genggamanmu. Semuanya kerana keutamaan kami adalah anda. Memperkenalkan Ultravox baru. Milikmu, untukmu. Untuk maklumat lanjut, layari astro.com.my/ultra. Ketika ini, sejuta kediaman telah merasai udara dan air berkualiti pada setiap masa. Kerana itulah janji kami. Itulah identiti kami. Mengapa setiap rekaan kami perlu menjalani pelbagai ujian yang cukup teliti. Kami berbesar hati untuk memberikan perkhidmatan kepada berjuta kediaman. Baiklah, kembali semula dalam Sembang Malam. Okey, untuk segmen terakhir kita akan bincangkan tentang satu isu serius yang sering terjadi dan sebenarnya semakin menjadi-jadi setiap tahun. Dan sebenarnya isu ni dia selalu sering terjadi kepada golongan wanita. Dan yang lebih mengejutkan, perkara ini berlaku dalam khalayak ramai. Berani, betul. Okey, mesti ramai tertanya. Sebenarnya kita akan bincangkan tentang gangguan seksual. Okey, Farah, boleh terangkan sikit tak gangguan seksual tu apa? Okey, saya bacakan daripada definisi kaunselor daripada UMP. Gangguan seksual ni adalah gangguan perbuatan seksual yang dilakukan tanpa kerelaan sebelah pihak. Gangguan seksual boleh jadi pelbagai cara, antaranya seorang mengajak seseorang itu melakukan seksual dan mengeluarkan kata-kata yang berbau seksual. Selalunya yang terjadi gangguan seksual ni adalah, kita tak nafikan, yang boleh dipersalahkan adalah golongan lelaki itu sendiri. Contohnya, yang normal bagi masyarakat lelaki, golongan lelaki ni bila dia dengan kawan-kawan dia nampak perempuan lawa lalu, dia akan macam catcall. Yang fiwit-fiwit. Yes, macam tu. Padahal benda macam tu buatkan perempuan rasa tak selamat bila berjalan seorang-seorang. Kamu lelaki sepatutnya jadi pelindung dan protect untuk perempuan ni. Dan catcall tu adalah salah satu gangguan seksual juga. Ramai tak sedar, ya. Tetapi benda ni dah terlalu menjadi kebiasaan, membuatkan mereka rasa isu ni tak ada apa-apa pun. Betul tu. Jadi orang perempuan kalau nak keluar rumah pun, kita orang rasa macam tak selamat. Kira nak kena pakai apa, kena macam mana. Sebab takut lelaki ni pandang-pandang kan. Lebih-lebih. Saya rasa pentinglah didikan agama dan moral kepada setiap individu, especially lelaki,
Sebab bila kita ada didikan agama dan moral yang tinggi ni, dia tahu macam mana untuk melayan wanita dengan baik. Dan sebab bukan semua lelaki tahu cara pergaulan dengan seorang wanita, kena hormat boundaries. Semua agama dia ajar cara respect wanita. Betul. So tak kira lah agama Islam ke Buddha bukan ke Islam apa. Islam pun ada ajar juga. Betul. Okay. Macam Izzat cakap tadi, lelaki sepatutnya jadi pelindung dekat golongan perempuan tau. Bukannya lagi ambil kesempatan dekat mereka. Come on guys, kita sepatutnya protect golongan wanita guys. Bukan ambil kesempatan. Betul, protect. Kita kena belajar lagi cara untuk hormat wanita sebenarnya. Kenapa? Sebab gangguan seksual ni jadi bila kurangnya rasa hormat dekat golongan wanita, sampaikan dia orang rasa dia boleh buat apa je. Dia orang rasa perempuan tu adalah tempat untuk menyempaskan nafsu. Salah tu pemikiran tu sebenarnya. Okey, macam Farah cakap tadi, didikan agama memang penting sebab bila tak ada didikan agama, dia lupalah ada Tuhan. Jadi dia tak takut nak buat dosa. Betul tu. Saya rasa sudah cukuplah kita bincangkan tentang gangguan seksual. Saya nak fokuskan kepada macam mana siapa yang hadapi gangguan seksual ni boleh protect diri mereka sendiri. Jadi first of all, saya rasa seni pertahankan diri sangat berbaloi untuk dipelajari. Dengan ini, seseorang itu boleh melawan dan mengelakkan diri daripada menjadi mangsa gangguan seksual ni. Gunalah apa yang ada, beg tangan ke senjata bagi mencederakan orang yang tu. Payung. Kulit durian kalau ada. Penumbuk. Dan sebenarnya, kalau Izzat dengan Ahmad nak tahu, saya ada silat tau. Kita macam ada protection. Gayung. Jauh sikit. Dan menurut website Amstar dan artikel dari Februari yang lalu, mengatakan cara untuk menakutkan orang-orang yang memberi serangan ni adalah dengan menjerit suka hati. Bila kita buat macam ni, mereka akan rasa macam tak selamat untuk buat langkah seterusnya. Jadi, cuba tarik perhatian orang ramai dan elakkan dari berjalan seorang diri, jalanlah dengan ahli keluarga dan sebagainya, bawa sekali kawan atau ahli keluarga. Betul tu Farah. Okey, kita jangan takut sebenarnya lah dekat pelaku gangguan seksual ni sebab mereka pun manusia biasa macam kita. Sorry. Okey, any macam tentangan yang kita buat boleh selamatkan diri sebenarnya. Betul. Sebab dia orang tarik perhatian. Tak berbaloi untuk cuba. Dia orang nak target yang mudah. Okey, nampaknya masa mencemburui kita pada hari ini. Sebelum kami undur diri, ingat berhati-hati di mana saja anda berada kerana dirimu begitu berharga. Ya, dan semua orang ada kecantikan yang tersendiri. Yakin pada diri sendiri dan hiraukanlah apa yang orang cakap pasal kita, kan? Itu sahaja daripada kami. Jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Selamat malam.